halaman Ramadan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur kembali menggelar Focus Group Discussion atau FGD dalam rangka penyusunan kajian akademik rancangan peraturan daerah atau Raperda. Kali ini FGD yang digelar di Hotel Grand Senior bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang dan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Tohari Aziz mengkaji tentang keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Hadir PLT Asisten 2 Pemkot Balikpapan Fahrudin Harami, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabarudin Panrecale, dan Syarifuddin Odang. Puluhan anggota DPRD perwakilan Ditlantas Polda Kaltim, Jasara Harja, OPD Pemkot, serta tamu undangan lainnya. Dalam FGD ini hadir sebagai pembicara dari Universitas Brawijaya Malang, Profesor Abdullah Said, dengan moderator Riri Saswita Diano, anggota Komisi 3 DPRD Balikpapan dari PDI Perjuangan. PLT Asisten 2 Pemkot Balikpapan Fahrudin Harami dalam sambutannya mewakili Wali Kota Balikpapan menyampaikan apresiasi diselenggarakannya FGD tentang keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Pihaknya berharap kegiatan yang dilaksanakan ini akan menekan angka kecelakaan di Kota Minyak. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Tohari Aziz mengatakan, FGD yang digelar ini merupakan rangkaian kegiatan kedua yang dilaksanakan DPRD Balikpapan dalam rangka penyusunan naskah akademik sejumlah raperda inisiatif DPRD. Menurut Tohari, FGD kali ini membahas draft hasil kajian akademik yang dilakukan DPRD Balikpapan bersama Universitas Brawijaya Malang dengan mengundang stakeholder untuk memperkaya nilai hukum, sosial, serta lainnya. Nah, hari ini FGD yang kedua setelah minggu lalu. Fokus kita hari ini adalah mengenai FGD tentang lalu lintas. Karena undang-undang lalu lintas yang sekarang kita gunakan adalah undang-undang lalu lintas tahun 2009. Sehingga dengan perkembangan kota, perkembangan pertumbuhan penduduk, ini perlu untuk dilakukan kajian kembali untuk Balikpapan ke depan. Kan? Harapan dari FGD ini adalah adanya masukan-masukan konkret dari para stakeholder, dari dinas lalu lintas, dinas perhubungan, lalu dari kepolisian, dari masyarakat, dari akademisi kan gitu. Sehingga hasilnya nanti adalah akan jadi salah satu rekomendasi tim pakar atau dari narasumber, dalam hal ini adalah Universitas Brawijaya kan gitu. Jadi bukan hanya sekadar materi tersebut secara teoritis disampaikan dari narasumber, tapi juga ada masukan dari masyarakat. Tapi kan produknya seberapa? Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Seluas itu angkot.